Aduh, pajak banyak musim-musim ini. Hai, hari ini saya nak bawa anda semua pergi cari sejenis ulam, iaitu pucuk paku. So, saya dah sampai dalam kebun getah ni, tengok. Okey, kebun getah ni. So, saya nak bawa anda pergi ke depan sana. Selalunya pucuk paku ni dia akan tumbuh tempat-tempat yang ada air. Kalau di tepi-tepi sungai kan. Dekat kawasan berpasir sikit dia selalunya banyak lah pucuk paku pakis ni. Pucuk paku ni juga sejenis tumbuhan dalam kategori paku pakis. Jom. Dah penat lah kaki basikal daripada rumah ni. Jom kita pergi sana. Jom. Okey, kita dah sampai dah tempat nak cari pucuk paku tadi selepas mengayuh basikal daripada sana. Sekarang kita dah sampai sini kat belakang tu untuk kita cari pucuk paku lah. Jom, ikut saya tengok pucuk paku. Sambil tengok buah durian. Kan, ha, tempat yang tuju dah sampai, dah hampir sampai. Okey dia. Ini ada tempat untuk tempat yang saya tunjukkan tu tempat apa ni, pucuk paku. Jadi kat sini ada banyak pucuk paku. Tengok macam anda boleh lihat kan. Tapi kena pilih ada yang boleh makan dan tak boleh makan. Jom. Okey, ini dah dia tempat pucuk paku yang banyak tumbuh di tepi sungai. Tengok, itu ada sungai dia. Dan di keliling ni adalah pucuk paku semua yang naik. Tapi kena pilih juga, ada yang pucuk paku yang boleh dimakan dan ada pucuk paku yang tak boleh dimakan. Jadi, kena tengok betul-betul lah. Jom, saya tunjukkan kepada anda mengenai pucuk paku yang boleh dimakan untuk dibuat sayur. Banyak jenis pucuk paku yang ada ni. Semua dah pucuk-pucuk semuanya. Jadi pucuk paku yang kita selalu kita buat sayur yang jenis yang macam ni. Ini pucuk paku yang kita gunalah untuk buat sayur. Selalunya macam ni dah boleh petik dah. Ini yang macam ni pun boleh. Ini banyakkannya dah segar lah, memang sesuai lah untuk buat sayur kan. Kerapu pucuk paku ke, goreng ke. Kalau yang ini tak boleh, tak boleh makan ya tuan-tuan ya, puan-puan ya. Ini memang tak boleh makan ni. Memang di sini pucuk paku juga tapi dia tak boleh makan. Yang saya tunjukkan tadi tu yang boleh makan. Yang macam ni. Tengok dia bezakan dengan yang ni. Daun dia. So, jangan bertukar. Kalau petik tu jangan bertukar dengan yang ni, dengan yang ini. Yang boleh makan yang macam ni. Ini yang dah besar. Kalau yang tadi tu, kalau yang dah kembang macam ni. Yang saya tunjuk tadi yang tak boleh makan tu yang macam ni. Gini. Yang ini dia tak boleh makan. Beza kan. Paku selalunya tempat yang banyak air, tepi-tepi sungai yang ada pasir macam ni dia banyaklah naik. Tapi kena pilih lah. Tidak dia bercampur macam saya tunjuk tadi tu.
Oke, itu saja video saya untuk hari ini mengenai pucuk paku. Jadi, selamat memilih ya tuan-tuan, jangan salah pilih. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel saya Unggu Saga Studio. Bye. Ha, kalau datang tempat yang macam ni, selalunya inilah hasil dia. Haha, pacat. Aduh, pacat banyak musim-musim ni. Kalau tak sanggup nak hadapi ujian pacat ni, ha, kalau boleh janganlah cari pucuk paku ya, kawan-kawan.